Okay, makanan favorite masa puasa dia ada kompleter, kena ada. Satu kena yang sedap ni lah, yang sepanjang ni yang dia ada kecil-kecil kat dalam tu. Lepas tu dia kena ada ayam pecik dia juga. Yang kompleter dia kena yang macam. Dan nasi biryani kambing. Kita cakap dah, kita pun suka apa tu kuih pelintir dengan kuih akong. Tak pernah. Kuih kenal tu sedap. Oh, okay. Lauk apa lah? Selalunya saya suka macam roti jala dengan kentang. Okay, David Tio. Saya suka lembang ayam dengan soto. Soto. Soto, soto Johor. So saya fikir nak cari lembang ayam yang betul-betul ada itu makan ada perasaan itu bukan senang. Hanya yang selalu hari raya punya time orang yang masak sendiri bukan beli dekat luar. Nah itulah yang dia punya itu rasa lain. So dari hari raya saya mesti pergi rumah kawan-kawan yang orang Melayu untuk dapatkan the original. Okay, sekarang ni kita tengok biasanya tengok Islamic romance, tapi ini first time adalah Islamic romantic comedy yang diarahkan. Basically macam kita nak after sesuatu yang besar. And it's sesuai untuk hari raya, you know, the feel, happy. Dan juga dia sebab satu film yang memang sesuai dengan satu keluarga. Daripada ayah saya ke, datuk saya ke, adik saya ke, anak buah saya, semua boleh tengok, semua boleh enjoy. Sebab message dia positif tapi disampaikan dengan cara yang ringan. Jadi kalau kita nak ramai-ramai tengok, enjoy, gelak-gelak hari raya, pun kita semua pergi panggung, enjoy, support film Malaysia. Kalau ikut mood, suamiku jatuh lah langit. Tahu, confirm ini adalah film komedi dengan romantik dan dengan mesej-mesej yang ada. So saya anggap hari raya paling sesuai tajuk ini ditayangkan. Lagi-lagi kita masukkan sup Maharaja Tuhan bersama bergandingan dengan Kira Zali. Yang saya sangat puas hati ialah dia boleh berganding dengan komedian dan dia pun termakam-makam komedian. So menjadikan, jangan tengok dia sebelah dia biasa, dia serius atau pengajar, tapi saya sangat puas hati dia lakonan dia boleh membawa komedian itu yang tidak sangka. Kita kata situation dan lalok-lalok dia yang powerful yang kita tak sangka. Especially one of the scene saya paling ingat ialah apa tau. Dia belajar macam mana nak baca Al-Quran. Yang sangat saya kata tak sangka lah. So when bersama dengan penonton, dia orang ketawa sampai bumbung mau jatuh. So yang antara babak yang kena tengok, aku nak tahu cerita dia. Tengok suami pun jatuh dari langit, tengok orang datang hari sebelum hari.